Kamu mau dapat cuan sampingan, tapi nggak tahu caranya. Saya akan spill 3 cara terbaik untuk memulai bisnis online buat cuan sampingan. Tapi di like dulu videonya ya, sebelum gue bocorin caranya buat kamu. Cara pertama adalah mengambil keputusan. Jadi pebisnis bukan hanya punya modal uang, tapi juga modal mental. Dan kamu harus berani mengambil keputusan. Karena di awal mula bisnis itu pasti banyak tantangan, kadang naik, kadang turun. Dan kamu harus ready untuk mengambil keputusan-keputusan yang banyak untuk menjaga kelangsungan bisnismu. Yang kedua, lakukan riset dan pengamatan. Kalau kamu mulai dari nol dan nggak tahu mesti jualan apa, riset dulu dan cari tahu produk favoritmu. Caranya gampang, coba lihat produk yang kamu suka dan kemudian klik di toko online tersebut dan kemudian perhatikan bagaimana cara mereka menyajikan produk tersebut. Jadi kamu bisa belajar banyak dari cara orang berjualan terlebih dahulu. Dan sesudah kamu memutuskan produk itu yang mau kamu jual, kamu bisa menggunakan beberapa langkah yang mereka lakukan dan kemudian disesuaikan dengan gayanya kamu sendiri. Cara ketiga adalah belajar langsung dari pengalaman. Untuk cara yang ketiga ini, saya anjurkan kamu untuk ikut seminar bareng dengan saya dan Pak Dahlan Iskan di seminar Road to 100 mendatang. Seminar ini merupakan seminar bisnis online yang pertama dan satu-satunya yang sangat interaktif, di mana di sini kamu akan bermain game. Yes, bermain game online war games. Jadi game simulasi online war games ini seru banget guys. Kamu akan lari-lari, kamu akan jalan dan mikirin gimana caranya menjalankan bisnis online kamu. Dan pemenangnya nanti pasti dapat hadiah. Kalau kamu tertarik langsung aja klik link pendaftaran di pin komen ya. Buruan daftar karena seatnya terbatas banget. Jadi kapan lagi kamu bisa ketemu saya dengan Pak Dahlan Iskan langsung. Like jika suka, share jika bermanfaat.